Assalamualaikum dulur, kali ini kita mau menyepil acara karnaval di Desa Gunung Tumpuk. Si Toluhur Lawang. Lokasinya di tengah-tengah hutan di antara gunung-gunung. Di sana ada Dewor Audio, Arsa Putra, Harmonis Audio, dan juga sound-sound lainnya. Melewati gunung-gunung, Lur. Ini sudah terdengar sound-soundnya ya. Ada di balik bukit ini. Kita cari sound-sound lainnya. Di sebelah sini ada Harmonis Audio. Harmonis bawa 6 subwoofer. Harmonis Bos. Harmonis 6 subwoofer. Terus kita lihat lagi sebelah sana. Oh, ini panggung finishnya. Itu sound panggungnya. Di sebelah sini juga masih ada. Ini ada AS Audio. AS Audio 6 subwoofer juga. Full truck, pakai dump truck. Pokoknya CLA. Lalu sebelah sini ada Arsa Putra. Ini lumayan gede ini. Full truck juga ini. Nah, ini Arsa Putra pakai box Paratel. Ini bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 subwoofer. Speakernya pakai SPL Audio dan pass lab Neodium ya. Terus middle-annya bawa 8 single the 12 in Arsa Putra. Yang satu ada SPL audionya kayak atau DR gitu ya. Terus yang lainnya speaker pakai bass lab Neodium 18 in. Oke, kita lanjut lagi, Lur. Kita lanjut lagi sepil sebelah sana. Masih. Oh ya, ini dulu tempat cek soundnya YSN sama anu ini, Brewok Audio di sini. Karena kosong. D
di sini dulu brewok sama ISN, pernah cek sound di sini. Wah, mungkin jalannya lewat sini ya. Ini menurun loh ini. Oh, ternyata salah jalur dulur. Nah, ini kembali ke Desa Mladit ini. Jadi kita kembali lagi ke Gunung Tumpuk lagi. Kayaknya cuma sak gludek itu desanya. Ini kita balik lagi lewat jurang. Jadi karena apalnya cuma mesak gludek lur. Jadi kita kembali lagi ke desa ini ya. Dusun, desa apa dusun ini ya? Gunung Tumpuk itu lur Lawang dusun. Nah, ini dulu tempat cek soalnya brewok sama ISN Audio. Ya, tepat di sini ini dulu. Brewok masih pakai full planar. Ini Arsha. Arsha Putra full paratel. Lalu ini tadi AS Audio. Kemudian di sini ada sound panggung untuk tempat finishnya. Nah ini ya, finishnya nanti di sini. Soundnya nggak ada namanya loh. Ini finishnya di sini. Ya, di sini ada Harmonis Audio. Ini Harmonis Audio 6 subwoofer. Terus lanjut ke atas, kita cari Dewor. Ini kayaknya setupnya ada di perbatasan sama Desa Mladit ya, kayak sebelah timur. Ini rutenya ini. Oke, itu menuju start itu. Viva Audio. Ini menuju ke start 6 subwoofer. Pokoknya CLA sama Mini Scoop. Kalau di sini ini tempat cek soundnya Riswanda yang biasa sama Wirabumi ini. Oh, anter ya supirnya. Ini sebagian sudah ada di sini soundnya.
ada HKS Audio 8 subwoofer. Startnya habis duhur ini. Yang di baras itu ada Dewar Audio. Ini lur Dewar Audio. Wow, ugal-ugalan bawahnya ya. Ini bawah 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawah 10 subwoofer. Yuk, bawa 10 subwoofer. Jadi ini ada 4 sub alias 8 box Dynacord 21 in, dengan speaker Passlab DR nya Kemudian yang atas full paratel 18 in. Ada 6 subwoofer alias 12 box dengan speaker pakai Passlab Audio DR Audio juga 18 in, Passlab DR Audio. Linernya masih tetap pakai Adevera 8 biji dan juga Rudal, dan juga tweeternya di atas. Itu ada yang bunyi HKS Audio pakai Bogdar Gombes. Tadi mari bedung gak? HKS Audio bunyi 8 subwoofer dan kompes. Ini 4 sub dari Kombes, 4 sub CLA HKS Audio. Medelannya 10 in ada 8. Tinggal nunggu harmonis sama Arsa menuju ke start. Tuh, IPA Audio.